semua, assalamualaikum. Untuk event Underground Screen tahun ni, Elfa gunakan dress dari Kosri. This is his new collection, and bila nampak new collection ni, this was the dress yang I sangat-sangat-sangat suka. Alhamdulillah, tahun ni Abang Putra dengan dia punya co-partner designer Azmi allowed me to wear this dress. I'm so happy. Cantik tak? Bye. Okay, sekarang ini kita nak tanya, slot manakah yang menjadi kegemaran you dalam Anugerah Screen kali ini? Lawak, kita ada lawak, kita ada slot di mana Ella nyanyi Broadway. Kita ada tiga orang penyanyi, lelaki menyanyikan lagu wanita. Yang mana satu? Definitely the part where Ella sings Broadway, three songs, it was very, very good. And also part yang tiga jaka nyanyi lah, because nyanyi lagu perempuan dan nyanyi lagu Evergreen. So yeah, I enjoyed that part very, very much. Tapi ni segmen melawak yang legenda, kan? So that was very, very funny. So everything was very entertaining. Okay. Dalam banyak-banyak keputusan, kita dengar keputusan tentang filem, drama dan juga penerbitan dalaman. Keputusan mana yang mengejutkan bagi you? Honestly, pada saya tahun ni semua keputusan-keputusan sangat memuaskan. Tak ada yang macam terperanjat or everything. So everybody deserve it. Dan semua calon-calon sangat, nominasi sangat kuat. So I think siapa yang tercalon tu deserve to be tercalon, dan yang menang pun juga deserve to win. Perkembangan terkini, apa yang you buat sekarang ni? Sekarang ni aku tengah sibuk dengan penggambaran drama 60 episod Scott Keluarga Karaoke untuk Astro Musica HD. Belum pasti lagi bila dia akan ditayangkan. InsyaAllah bulan Disember atau Januari kot. So stay tune, catch it. Alright, thank you so much.